boleh kita aplikasikan ke dalam hal-hal keduniaan, ke dalam hal-hal perniagaan dan sebagainya. Kan? Mana kita nak buat sesuatu, nak mengerjakan sesuatu, kita kena ada ilmu. Lepas tu kita kena ada memperbetulkan kesilapan. Lepas tu kita kena ada motivasi dan sebagainya. Jadi di dalam akabah pendorong ini, kita diterangkan dengan dua sifat yang wajib ada dalam diri kita, dan kita hendaklah sentiasa istiqomah dengan kedua sifat itu. Jadi kita nak fahamkan dua sifat itu. Pertama dia panggil khauf, yang kedua dia panggil roja. Khauf dan roja. Khauf tu takut, roja tu harap. Jadi takut dan harap ni dia kena seiring, tidak boleh tidak boleh apa ni lebih salah satu melebihi. Kalau takut lebih, dia jadi tak keruan. Kalau harap lebih, dia jadi overconfident. Nah, tadi semayang duduk atas sejadah. Ini tak semayang duduk atas sejadah. Serupalah juga. SOP mana pakai? Dia semayang duduk atas sejadah tu sebelah sendiri. Lepas tu dah siap semayang, dia lipat-lipat, dia duduk atas kapek. Dia sepatutnya duduk atas sejadah juga. Tak apalah. Saja nak mengingat kalau begitu. Ada juga yang bawa sejadah kecil pun ada. Kecil je. Dia muak-muak muka dia pun ada. Kalau ada polis nak rajin datang, kena saman 1,000. Jadi ada pun khauf. Maka sesungguhnya engkau wajib sentiasa beriltizam dengan khauf ni. Kena istiqam dengan khauf ni. Kerana dua perkara yang kami telah sebutkan. Pertamanya sebagai pencegahan daripada melakukan maksiat. Apabila ada sifat khauf, maka hamba itu akan menegah diri dia daripada melakukan maksiat kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenal kepada Allah, apa yang boleh Allah lakukan, apa yang boleh Allah melakukan ke atas dirinya. Sekiranya dia ingkar, maka dengan sebab pengetahuan itu dia jadi takut untuk melakukan perkara maksiat, atau kata lain dia takut mendurhaka. Maksiat-maksiat ni apa? Maksiat-maksiat. Maksiat ni durhaka lah. Durhaka lah. Maksiat ni maksudnya durhaka. Menderhakai Allah. Itu nama, itu maksiat. Ada satu istilah dia mukmin, mukmin asi dia panggil. Dia mukmin, percaya, cuba ulas sikit, entah. Allah tu entah macam mana Allah ni, tak tahu. Sifat 10 dia tak tahu, Asmaul Husna dia tak tahu. Sifat wajib mustahil dia tak tahu. Huraian tu dia tak tahu. Dia cuma boleh sebut la ilaha illallah. Apa dia huraian la ilaha illallah tu? Entah, tak tahu. Dia boleh sebut rukun iman ada 6, dia bilang apa huraiannya. Jadi dia mukmin, dia percaya. Bila sebut awak percaya Allah, percaya, tapi huraian tak ada, itu tergolong dalam mukmin asy, dia panggil mukmin asy. Sudah mukmin dah tapi ada asy, mendurhaka juga kiranya. Kira mendurhaka jugalah dia. Jadi tak madalah kita ni, tapi kita ni jadi gitu. Nak kahwin belajar, nak kahwinnya baru belajar fardu ain. Itu sebab nak kahwin. Itu sebab nak kahwin. Belajar sekarang pun online saja. Entah dia pasang, entah dia tu tidur ke apa, tak tahu. Tapi mungkin dia kena, wajib kena buka kamera supaya ustaz tu tengok dia tegak berdiri tu. Dia 2 jam berapa jam dapatlah sijil. Sijil nak kahwin. Lepas dah kahwin lupa habis yang dia belajar tu, ya.
balik kita. Maka yang kedua daripadanya ialah kenapa kita ada khauf supaya seseorang itu tidak berasa ujub. Supaya seseorang itu tidak berasa ujub. Tapi supaya orang, supaya yang pertama, supaya kita tidak melakukan maksiat atau mendurhaka. Yang kedua, supaya seseorang tidak akan berasa ujub. Ujub ni apa? Ujub ni dia rasa bangga diri. Dia ujub ni dia rasa diri dia bagus. Dengan apa? Dengan amal taatnya. Dia rasa bagus dengan amal taatnya. Tak jarak tu. Nak duduk dekat je borak. Tak jarak tu. Social distancing. Kena jarak-jarak sikit. Tapi dengan bini tak apa. Dengan bini tak apa. Nah, sekali bini kita nak jarak, bang, social distancing bang. Lepas tu kita nak pergi dekat sikit, social distancing. Sekali bila kita bilang duit, dia pergi dekat. Social distancing. Social distancing. Jadi suatu norma baru. Jangan alpa kita perkara itu. Bila kita alpa, itulah. Elok-elok dah kurang, tambah balik. Pasal alpa sebenarnya. Pantang lepa. Ujub, apabila dia terjadi kepada diri kita, maka habis amalan kita. Dia memakan amalan kita. Jadi pahala tadi tu, pahala-pahala semua musnah. Segala manfaat daripada amal kebajikan kita hangus. Andainya dia berasa ujub, nanti dia akan binasa, yakni berdosa dan tidak mendapat pahala. Udahlah pahalanya ada, tapi lepas tu habis pahalanya, lepas tu berdosa pula. Dan dia tak dapat nak cover. Dah tentulah tak dapat nak cover kerana pahala sudah habis dan bertukar menjadi dosa pula. Maka itu kesan daripada ujub. Maka khauf akan, dengan sifat khauf, maka dapat mengatasi. Kita dapat mengatasi. Bila kita nak ada rasa, bila terasa ujub je, cepat-cepat kita ingat tentang takut itu. Oh tak boleh. Takut kita. Bila kita takut, maka kita menghindarkan diri daripada ujub. Ujub ni dia datang. Ujub ni dia datang. Social distancing. Ya, penjarakan sosial. Bagus juga ada penjarakan sosial ni. Jadi dia tak ada berborak-borak. Berborak-borak depan ustaz, depan saya tak apalah. Saya tak ambil hati. Tapi kalau ada ustaz dia ambil hati. Saya tak ambil hati. Tapi ada ustaz dia tak ambil hati, tapi dia baling cawan dia, tak tahulah. Dia baling piong, dia baling. Tapi tak ada lagi ya. Tak ada berlaku lagi. Kalau dekat surau tak lah kot. Kalau kat madrasah mungkin. Mungkinlah. Madrasah tu memang dia mengajarnya begitu. Tak ada kerja lain sekarang. Kerjanya dia dengar apa aku cakap. Tidak, aku balik je. Okey. Bahkan untuk keselamatan dirinya, dia akan bertindak menguasai hawa nafsunya. Makna perasaan ujub ni dia ada dalam diri kita. Walaupun dah serban besar bakul, jubah labuh menjuntai, dengan syal lagi, dengan celak lagi, hitam pekat. Walaupun dah balik Mekah banyak kali, walaupun Jumaah, dia akan menyinggah. Perasaan tu akan menyinggah dalam dia. Cuma orang yang beriman ni, Allah beri taufik, maka dia bila ujub datang je, dia kenal. Aku ni ujub ni. Astagfirullah. Gitu. Kalau orang yang tidak ada kenal, wah, cakap aku semua diam ni, bagus aku cakap ni. Sudah. Ustaz pun ujub juga. Aku cakap semua dengar belakang ni. Jadi timbul ujub dengan amal dia. Maka kalau dia tak kenal, habis. Binasa dia. Bahkan untuk keselamatan dirinya, dia akan bertindak menguasai hawa nafsunya. Mana sini dengan mencela. Ish, apa engkau ni? Apa nak ujub pula? Ingat muka kau bagus sangat ke? Baru cakap sepatah dua. Dah jadi penceramah hebat dah.
umpamanya. Baru naik jadi imam, dah rasa imam besar lah. Dah, dah suruh orang panggil dia imam. Eh, bang, eh, imam, imam. Imam, imam. Imam Kamal nama dia. Sama kita, ya. Dia pun imam juga. Imam juga. Ha. Kalau dia pergi beli, kalau pergi beli dekat, apa ni, kat pasar, ustaz, kenal kau aku, ya. Ini berapa ni? Bang, bang, beli bang. Ah, kalau bang, bang tu, tak kenal lah tu. Bukan orang Sungai Udang ataupun tak rajin datang masjid. Muka tak nak datang masjid. Meniaga je kerja dia. Makan tidur, berak kencing. Makan tidur, berak kencing. Mengaji apa semua jemaah. Surau masjid Jumaat datang dengan raya. Tak heran dia dah. Orang berbunuh-bunuh tak ada herannya dia. Ha, itu. Ha, itu memanglah kalau ustaz imamnya dipanggil abang. Bang. Abang, abang. Tapi dia panggil kita abang, kita okey je. Orang lain lah, hei, apa ni? Ustaz ni. Ha, kan? Orang lain yang di sebelah kita tu yang memperkenalkan. Ini imam lah. Ha. Kalau yang ikut tu memang kaki pukul lah. Kena pukul lah orang tu. Berapa tahun dah kau duduk kat Sungai Udang ni? Saya memang anak jati Sungai Udang. Mak. Anak jati Sungai Udang je lebihnya. Tapi masjid tak pernah cecah. Ha, dulu atuk aku siap apa? Atuk engkau siap engkau? Engkau ke mana pergi? Ha, dah. Dulu dia banggalah. Dekat masjid dulu dia main kerja-kerja. Dulu masa engkau tak mumayih lagi main kerja-kerja. Sekarang ni anak engkau pun tak datang kerja-kerja kat masjid. Apa pasal engkau tak bawa anak pun kau tak bawa masjid. Ha. Itu memang dia tak akan kenal imam. Bila masa nak mencarinya, bila masa nak sign apa semua, datang cari terkedik-kedik mencarinya. Masa-masa tak sesuai datangnya. Krep menelpon, kita nak angkat takbir nak sembahyang. Cuba jawab apa ni? Ustaz nak sign kata dia. Engkau tahu tak ni masa apa ni? Masa sembahyang. Oi kata, tunggulah sekejap. Punya tak kenal imam dan tak tahu bila nak berurusan dengan imam. Tapi imam ni dia baik kan, dia tak marah dia. Layan semua. Apa kerenah pun dia layan. Imam baik lah, Imam Kamal baik. Mencela. Ini dia panggil sifat dia nafsu lawamah dia panggil. Ha. Tingkatan nafsu dia berapa? Satu, nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Ini ulama tasawuf susun. Nafsu yang kedua, naik elok sikit, belum elok lagi, elok sikit. Lawamah dia panggil. Lawamah. Yang ketiga, naik mulhamah. Ha, yang keempat, naik masuk ke darjat pintu gerbang kewalian, mutmainnah. Ha, bawa dia, betul lah, mutmainnah. Ha, mutmainnah tu, itu dah kira baik tingkat pertama. Yang sebelum tu belum baik lagi. Amarah ni jahat. Lawamah ni dia jahat tapi dia menyesal. Aduh, kenapalah aku buat benda tu, ya Allah, kenapa aku buat aku ni. Dia mencela diri dia. Lawamah ni maksud dia mencela diri dia. Dikutuk diri dia. Kenapa aku buat benda tu, ya Allah, mana. Lepas tu dia menyesal. Selang 2-3 hari dia buat lagi. Dia mudah tergoda. Dan bila dia buat maksiat, dia akan rasa, dia akan rasa tu. Dia cela diri dia. Kenapalah kau ni tak sedar-sedar. Kau maksud neraka ke apa kau ni? Lepas bila dia tu lalai. Mulhamah ni, dia dah mula dapat ilham-ilham yang baik, bisikan-bisikan yang baik. Tapi masih ada, bisikan-bisikan yang tak baik tu masih ada. Kadang-kadang dia terbabas. Kadang-kadang dia terbabas juga. Rasa nak surau tu memang hari-hari ada lah. Hari-hari ada. Nak datang kuliah tu hari-hari ada. Datang. Dia berhenti borak-borak. Nah, sampai tak datang surau. borak-borak saja okeylah, borak dengan ngetik sekali apa semua jadi tak ada. Jadi dia masih lagi mudah. Dah mula ada, dah mula banyak. Dia mula dengar bisikan malaikat mulhim. Dia mula mendengar ajakan-ajakan yang baik. Mutmainnah tu pintu pertama gerbang kewalian. Jadi wali dia.
Jadi mutmainnah ni dia nafsu yang tenang, dia kebaikan mengatasi keburukan. Yang buruk tu datang tapi dia tepis. Macam tu je. Dia tepis je. Ujub datang. Ish, ujub pula aku ni. Apalah nak ujub-ujub. Lepas tu dia cela diri dia. Lepas tu dia memalukan diri dia. Dia memalukan. Serta menyebutkan kekurangan-kekurangan terdapat pada diri nafsu itu. Adakah engkau nak ujub? Kau tahu tak ujub ni? Habis pahala kau tahu. Dia bercakap dengan dia. Jadi ujub tu tak datang tapi tak dapat nak mudah-mudah lah. Tak dapat nak mudah-mudah masuk ke dalam orang yang tahap mutmainnah itu. Dan dosa-dosa. Menyebut-nyebutkan kekurangan yang terdapat pada diri nafsu itu daripada segala kejahatan dan dosa yang mengandungi padanya beraneka macam bahaya. Dan terdedah kepada bahaya ancaman neraka. Kemerbahayaan-kemerbahayaan itu seperti yang telah disebutkan dalam hadis daripada Nabi SAW. Contoh hadis baginda SAW bersabda, "Lau anni wa Isa ukhizna bimaktasabat hatani la'uzibna azaban lam yu'azibu ahadun minal alamin wa asyara biusbu'aihi." Nabi SAW sabda, andai kata aku dan Isa diambil kira oleh Allah Ta'ala dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh kedua, yakni kedua diri kami ini, nescaya kami berdua diazabkan dengan azab yang belum pernah pun seseorang daripada di dalam alam ini diazabkan. Sambil baginda mengisyaratkan dengan dua jarinya sebagai isyarat kepada diri baginda dan Nabi Isa alaihi salam. Jadi nabi-nabi ni bendanya kecil aja tapi dah dianggap besar. Dah dianggap besar. Dah. Ni kalau kita tahu cerita nabi-nabi ni kalau di mahsyar nanti umat manusia ni cari kan, cari Nabi Adam, wahai Adam tolonglah syafaatkan kami. Adam kata, tak layak aku ni, dulu aku ni begini begini begini. Dia sebut kan, aku dah makan buah tu jadi dia rasa salah. Lepas tu datang kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh syafaatkanlah kami. Syafaat apa? Supaya suruh cepat jalan tu, perbicaraan tu. Kan dia tertangguh tu, manusia terpinga-pinga. Ni apa ni? Ni nak apa ni? Dah lah tu sesak. Sesak-sesak yang terlalu sesak. Sehingga tak boleh nak berdiri dengan betul. Kerana tak boleh nak menapak. Kerana jadi masing-masing tolonglah syafaatkan. Kata Nabi Nuh, tak boleh aku ni. Bukan layak aku ni, segan aku ni, aku ada buat sikit silap. Apa silapnya tu? Dia berdoa kan, dia berdoa minta anak dia selamat kan. Kan dia Allah murka. Atas doa itu Allah tegur dia. Lepas tu nabi-nabi lain. Nabi Ibrahim, apa salah dia? Nabi tak salah, tapi dia terasa bersalah. Dia rasa apa salahnya tu, yang dia berbohong tu lah. Kan orang tanya ni, siapa yang pecah-pecah patung semua ni? Engkau ke? Bukan, patung besar tu dia kata kan. Itu dia rasa bersalah. Padahal betul lah dia buat tu, tak salah apa pun. Tapi dia, kita ni punya betul salah pun, tak mengaku salah kita ni. Punya betul salah pun tak mengaku salah. Memang nyata salah tu, tak mengaku lagi. Pasang lawyer. Fight lagi. Lawyer tu punya putar alam menang dia. Bangga dia keluar. Lawyer putar alam. Paling bagus ke lawyer yang putar alam lah. Begitu. Itu yang dimasukkan. Nabi tu. Padahal kalau kita cek, tak ada salah. Nabi apa salah dia? Nabi salah dia tu pun betul. Nabi salah dia tu pun betul. Nabi pun ada salah, dia kata. Dia cakap Nabi pun ada salah.
Kenapa kau cakap gitu? Apa salah Nabi? Cakap baik-baik sikit, murtad ni orang kata. Nabi apa salah dia? Dia pun cakap salah. Dia nak membenarkan salah dia tu. Dia nak membenarkan salah dia tu. Jadi kata, oh, Nabi pun salah. Kata. Apa salah Nabi? Nabi pun terbabah juga subuh. Bangun lewat. Berapa kali? Engkau berapa kali? Nabi bila dia terbabah tu, ada ilmu yang dia nak ajarkan. Kalau terbabas macam mana? Engkau hari-hari terbabas, ilmu apa yang kau dapat? Ilmu apa yang kau ajar pada umat? Nah? Ilmu apa? Engkau sendiri pun tak ada ilmu, terbabas kau tak tahu nak buat apa. Udahlah terbabas, bangun tu melilau, relax lagi apa, tak ada cepat-cepat nak semayang subuh. Dah bangun lambat, betul buat tak tahu, buat kotes sana, kotes sini, benda lain, malah handphone dululah apa. Dah tahu lambat berdesup lah. Pergi mandi apa semua, bersihkan diri apa semua. Allahu Akbar. Lepas tu menangis lah. Menyesal lah. Ini lelah macho pergi makan telur. Kau ada telur dua biji, terus sepuluh masak. Macam tak ada apa. Lepas tu nak kata Nabi pun salah dia. Nabi pun ada silap. Apa silap Nabi yang kau cakap macam betul? Banyak orang cakap dia nak menang diri dia. Apa dalam YouTube tu? Ada satu cerita Indonesia tu, dia tunjukkan. Sekali dia cakap apa, entah Nabi pun apa ya. Dia mula-mula dia cakap dengan adiknya, abang ini buat kerja dia kan. Buat je kerja dia. Buat kerja dia, dia tak layan apa urusan adik dia. Tiba-tiba dia berseluruh-seluruh. Kawan yang apa tu, sama sintai minyak tu, cakap, alah Nabi pun, saya lupa apa. Apa itemnya yang disebut tu. Alah Nabi pun begini-begini sebut. Dia dengar tu, sok dia pandang. Apa kau cakap? Dia ulang balik. Sampai nak pukul lah. Jangan begitu pun, jangan begitu. Dia nak hentak. Apa kau cakap? Aku tarik balik cakap kau tu. Jaga kalau tersalah cakap, nanti murtad. Ini orang cakap apa ni? Nabi tu pelarian juga, dia kata. Khutbah Jumaat pun masuk hari ni. Pasal apa ada individu yang habis gedik tu? Dia kata Nabi pun pelarian macam pelarian yang ada tu. Apa yang dipaham Nabi tu pelarian? Memang ada komplot nak bunuh dia, tapi hijrah tu dah dapat arahan awal. Dapat arahan awal daripada Allah dan Nabi tu dijemput. Nabi tu dijemput. Bukannya Nabi lari sana cari perlindungan, bukan. Nabi pergi sana diangkat jadi pemimpin. Tak dapat nak beza langsung. Itulah orang habis cerdik dia panggil. Orang habis cerdik dia. Habis cerdiknya. Tapi masuk dalam tempat yang tempat yang paling bagus dalam negara kan. Duduk dalam tu macho dengan pakai kot apa. Tapi bila duduk dalam tu, dia sama dengan macam tadika. Jadi perangai pun bodoh juga. Orang yang paling bodoh di kalangan orang yang cerdik. Cerdik lah tu kalau sampai situ kan. Menang apa masuk situ. Cerdik lah tu orang masuk dalam tu. Tapi orang datang bodoh dia tu, dia sendiri pun tak pasti tengok apa lah. Macam tak belajar fardu ain pula. Tak pas ke apa? Tengok cakap mengberapu dah, kemana pergi dah. Mana Awi? Allah. Contoh. Awi. Dan Hasan Basri rahimahullah. Saya bimbang aku kalau cakap lagu tu jatuh murtad. Menghina lah ya. Menghina Rasulullah lah. Menghina Rasulullah. Cuba kita dengar begitu, bagi nampak merah selinga, kalau boleh biar keluar api. Rasulullah ni bela kita tau. Dan syafaat dia je. Tiba-tiba orang cuik dia, kita buat dia je. Tiba kalau dengar tu berpaling ke, kalau ada cawan dia baling cawan tu kat dia. Awi boleh buat gitu. Tapi kalau orang yang tiba-tiba kalau orang buat acuh tak cakap benda acuh tak acuh gitu, biar polis tangkap lah. Saya tak boleh tahan tuan. Cakap macam tu, saya dengar orang hina, baru dengan polis-polis takut kita. Jangan hina-hina Rasul. Daripada Hasan Basri rahimahullah taala, bahawa beliau berkata,
Tidak seorang pun daripada kita aman sentosa daripada melakukan sesatu maksiat. Ha, satu-satu maksiat, sesatu pula. Tapi dia memang ada tulis sesatu. Satu-satu maksiat. Satu-satu bukan maksiat, musibah. Ya, maksiatlah. Musibah, dosa, maksiatlah tu. Tak seorang pun yang terlepas maksudnya. Aman sentosa tu maksudnya, tak seorang pun yang aman sentosa yang terlepas. Mesti ada. Ha, tambah kita, kita bukan maksum. Walaupun namanya maksum. Kemudian kerananya ditutup pintu keampunan Allah dengan sebab musibah dosa yang kita buat itu tertutup pintu keampunan Allah. Ya? Lalu dia pun beramal bukan pada tempat amal soleh. Na'udzubillah. Udahlah buat dosa, bangga pula tu. Ha, bangga pula tu. Ha, kan ada orang ni membangga-banggakan gitu kan. Ada orang apa tu, udah jelas perbuatan dia tu salah tapi dia membanggakan. Membangga-banggakan. Lalu terlekat dia dalam amal itu. Amal buruk itu. Na'udzubillah. Kalau memang Allah menghendaki dia untuk jadi ahli neraka, dia pun mati dalam keadaan itu. Na'udzubillah. Ha, kita duduk dalam surau ni kan. Ni duduk bercakap kat depan ni bagus sangat. Belum tentu. Kita minta, ya Allah. Ha, minta. Memang kita minta lah, ya Allah. Lagi orang yang bercakap ni lagilah. Tapi kalau tak bercakap macam mana ya? Nak tunggu semua yang kita amal baru nak cakap. Berapa patah penuh kita cakap ya? Nah, berapa patah nak cakap. Tapi cakapnya berapa patah-patah dah. Ha, nah, ada orang cakap sekali, orang tanya anak dia, bapak kau malam kuatlah bangun tahajud je? Tak adanya, kata anak dia. Anak ustaz tu. Anak ustaz. Weh, bapak kau kan cerita pasal tahajud lah, apa gitu-gini, semua gitu-gini. Eh, bapak kau kalau malam bangun tahajud lah ya, anaknya pun jenis yang tak reti bela bapak. Tak adanya, kata, bapak aku mana bangun tahajud? Lah, ustaz pun tak bangun tahajud. Cerita orang suruh bangun tahajud. Ha, kau cakap, engkau ajar orang benda yang engkau sendiri tak buat. Saya pun duduk menung. Aku ni macam mana? Nak cakap ke? Tidak ni. Aku pun tak buat lagi ni. Engkau cakap je lah. Mudah-mudahan ada orang lain buat, engkau dapat saham. Walaupun engkau belum buat. Engkau cakap je lah. Nanti mungkin orang lain terinspirasi. Dia buat. Kita belum lagi dapat buat. Nah, sebab tu sesuatu kebaikan tu, ilmu ni kita kena sampai-sampaikan. Supaya jadi saham kita lah. Satu, mungkin orang yang dengar tu lebih memahami dan lebih apa ni, lebih mengerti kehendak dia, dan dia explore lagi, dia dapat. Jadi kita jangan sok-sok ilmu. Tak ada hal lah, bolehlah jadi penceramah. Nah, kalau tidak, nak tunggu kau cakap yang kau tak buat ni apa, kabura maqtan indallah, besar murkanya Allah Ta'ala ni. Kau cakap benda kau tak buat. Nah, jadi ini ada makna, ada maksud tertentulah. Begitu. Jadi cakap je lah, manalah tahu dengan nasihat-nasihat kita tu ada orang yang terinspirasi. Tapi usahalah. Usahalah supaya buat. Tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Jangan sampai anak kita kata, bapak tu tak bangunnya. Kata dia. Tak pernah bangunnya. Muka aje warak. Nah. Datang masjid kuat, muka je warak. Mak saya hari-hari kena marah kat dia. Ha? Orang lelaki, dia nak tunjuk macho kat bini dia. Tunjuklah macho kat Samsung kat luar sana. Tunjuk macho kat bini buat apa? Bini itulah yang menguruskan rumah tangga kita. Bayar bil telefon kita pun dia bayarkan. Kita apa nak ingatnya? Duduk kedai kopi je. Kalau kat Kelantan lagi bagus. Bini empat. Suaminya duduk kedai kopi. Baca sok khabar. Mana rumah? Rumah kedai sana seorang. Kat kedai sana seorang. Kedai. Oh, rumah semua duduk kat kedai. Meniaga. Dia duduk situ. Duduk Kelantan banyak lagi tu. Jangan marah Kelantan dia. Ambo pun Kelantan juga.
Awi, tu pihak Kelantan. Awi tu dia lahir dekat mana tahu? Tanya dia. Lahir kat mana? Tempat lahir pun dia tak tahu. Dia lahir kat kampung saya. Kat Jerantut lahirnya. Mana Jerantut? Kampung Mak Gila. Kampung Melayu. Tanya dia. Mana entah mana. Ayah dia singgah situ. Beranak kat situ. Lepas tu mari sini. Mana dia? Rupanya lahirnya dekat kampung aku. Allahumma salli ala Muhammad. Dan diceritakan orang tentang Ibnul Mubarak yang mencela dirinya sendiri. Kata dia, kamu bercakap seperti percakapan para zahid, walhal kamu beramal pula seperti amal munafik. Sedangkan kamu berasa tamak haloba mengharapkan masuk syurga. Jauh sekali untuk kamu masuk syurga. Sesungguhnya syurga itu untuk golongan orang lain, untuk golongan lain, bukan orang seperti kamu. Sedangkan bagi mereka itu amalan-amalan kebajikan yang bukan seperti apa yang kamu amalkan. Nah, ini contoh monolog. Entah saya apa ni monolognya Ibnul Mubarak. Ulama macam mana dia cakap pada diri dia. Jadi kita menolak. Jangan asyik jek diri sendiri je. Hoi, boleh tahan muka. Oh, tengok. Oh, ini mesti macho-macho. Puji diri sendiri. Jadi kita kena mencela diri kita, yakni especially mencela sikap buruk. Sikap buruk kita tu. Mungkin ada perangai buruk kita. Yang tak lepas lagi. Apalah kau ni. Rokok tak habis-habis ni. Duit pun pinjam bini. Dah lah pinjam bini. Minta dengan bini marah pula tu. Nak beli rokok. Pinjam dengan bini. Dia pergi tempat kerja bini. Dia jeriknya. Panggil nama bini dia. Ada apa bang? Tu dia. Ada RM10. Betul. Malulah bini dia dekat tempat kerja tu. Ada lelaki macam itu. Ada RM10 ada tak tu? Datanglah bisik kat bini tu. RM10 ada. Kan? Ini datang bisik tu bila ada hajat tu je. Lepas tu, hal tu je lah baru dia nak buat muka romantiknya. Lepas tu muka garang je. Apa lelaki-lelaki macam tu? Tak romantik langsung. Romantiknya masa nak kahwin dulu je. Lepas tu hilang romantiknya. Menahan sabarlah bini tadi. Sampai ke mati. Menahan sabar. Lakinya tu. Tak? Apa ramai lakinya tu? Kalau kat Thailand kena potong. Kalau kat Thailand tak? Ya, tapi. Orang lelaki buah hal kena potong kan? Anunya. Buat kan potong anunya kan? Itu kalau nak kahwin lain. Orang Thailand takut kan? Bini orang Thailand katanya lah. Takutlah weh, lawa mana pun takutlah. Kan tak tahu bangun-bangun hilang. Terbang ke mana burung kau? Hilang burungnya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mencela diri terhadap amal. Begitu yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Pasal pegang kita ni, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Mesti ada benda-benda, kecelaan-kecelaan yang kita lakukan. Kalau kita tak buat pun, kita teringin. Teringin, kan? Kita ni menghindari dosa tu, yang paling tinggi tingkatnya ialah sehingga tidak terdetik hati tu nak buat. Kadang kita ni tak buat dosa, tak buat maksiat, tapi ada bisik tu, dia bisik kita. Mohlah buat, kata dia. Mohlah buat. Kita alhamdulillah setakat ni kita ni mahfuz. Kita ni tak maksum, tapi kita ni mahfuz. Istilahnya mahfuz, dipelihara juga. Dijaga, maksum, dipelihara, tidak melakukan dosa. Tapi yang namanya mahfuz ni dijaga, kadang-kadang terbabas juga. Babas. Dijaga, kita dijaga. Mahfuz. Nama dia. Bukan maksum, mahfuz. Kita ni mahfuz.
Maknanya kalau ada mahfuz, bila ada bisikan maksiat tadi, kita tepis. Kita ada kekuatan menepis. Orang yang ahli maksiat dia, dia nak menepis tu tak larat. Dia tak boleh nak menepis. Kena bisik sikit je, ikut terus. Ikut terus. Ha. Itu Thailand punya masa ke? Sini punya? Ha, itu banyak kita, weh, tak habis lagi Ustaz ceramah ni. Kau ni main-main handphone pula. Jangan main-main handphone, weh. Ah, ha, wanota. Okey, okey. Ustaz percaya. Ustaz percaya. Awi, awi. Lagi 10 minit eh? 4 minit. Padan dah lah kot eh. Banyak ada tu mencatat tu. Awi catat, Awi mencatat guna handphone. Ada yang record, ada yang rakam. Maka ucapan para ulama yang soleh ini dan ucapan-ucapan yang seumpamanya itu adalah di antara perkara yang memastikan hamba mengingati dan mengulang-ulangnya terhadap dirinya supaya dia tidak berasa ujub dengan amal ketaatannya. Dan lagi supaya dia tidak terjatuh ke dalam maksiat. Apabila ujub, otomatik dia buat maksiat. Aku tak buat maksiat pun, aku tak ada khalwat. Aku tak ada skodeng, tak ada. Aku tak ada minum arak, tak ada. Aku tak mencuri, tak ada. Aku tak berzina, tak ada. Tak ada. Tapi kau ujub. Pun maksiat juga. Maksiat. Engkau sedang bermaksiat, mana mendurhaka, sebab ujub tu hukumnya haram. Jadi bila ujub kita merasa kita dah melakukan perkara haram, maka jatuhlah ke dalam kategori maksiat. Pun datang dalam bisikan kita supaya ujub. Astaghfirullahalazim. Cepat-cepat padam. Cepat-cepat kita padam. Apa nak dipadamnya? Kalau ujub tak kenal? Jadi mana kena kenal ujub tu bagaimana? Itu yang diajarkan dalam kitab tasawuf. Dan ada pun berharap kepada Allah. Bab yang kedua daripada perkara yang mesti ada, iaitu selain pada khauf, ada rajak. Rajaun. Khaufun wa rajaun. Sebut rajak. Rajak-rajak dia ingat rajak pasembong kan? Bukan rojak pasembah, rojaun. Rojak ni mana? Harap. Harap. Nak sebut bahasa Melayu ke nak sebut bahasa Arab? Sebut bahasa Arab, kau ingat bahasa Melayu. Aku sebut rojak tu mana harap. Kau faham rojak tu? Rojak pasembah, rojak buah. Bukan. Rojaun. Maka berharap kepada Allah, maka sesungguhnya mewajibkan engkau berperasaan demikian pun ada dua perkara. Pertama, udahlah masa nak habis dah. Sambunglah ya. Sambunglah ya. Dua. Seminggu satu. Ni minggu ni satu daripada yang lepas. Jadi yang pertama apa? Kenapa mesti kena ada khauf? Yang pertama apa? Tunduk belaka. Yang pertama apa? Supaya mencegah diri daripada buat maksiat. Yang kedua, supaya tidak berasa ujub dengan amal taat. Ada. Ingat nak periksa nanti? Kata nak kahwin semua lagi? Sekejap lagi, ada kalau ada rezeki, naik saya jadi juru nikah kampung ni. Kalau ada rezeki lah. Kalau ada rezeki lah. Senang tak senang lah nak kahwinnya. Kalau kau nak kahwin juga, kau kenalah declare macam-macam kat mahkamah gitu lah. Mahkamah hakim kata boleh, bolehlah. Dah. Doa-doalah kalau rezekinya, kalau rezeki kita semualah mudahlah sikit, orang nak jumpa ke apa ke. Jadi bukan juru nikah, dia panggil PPP. Penolong pendaftar nikah saja. Cerai rujuk kena pergi ke pejabat. Jangan nak datang, Ustaz, saya nak bercerai macam mana? Aku nampak ni. Elok nak kahwin. Boleh, engkau nak cerai. Semelih, lembu, dua ekor. Boleh. Buat kenduri majlis perceraian.
Sebelum nak cerai, panggil bini kau ni, bawa sekali makan yang sedap-sedap, aku nak kau suap bini kau depan aku. Baru dia tahu bercerai itu tak best. Perkara dia benci. Wallahu a'lam, insyaAllah sambung akan datang. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahalazim liya walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد.